Mendapat laporan adanya kasus DBD di Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Dinas Kesehatan bersama puluhan anggota Polres Grobogan langsung terjun ke lokasi. 3 petugas fogging dikerahkan untuk mengasapi seluruh sudut desa, mulai dari rumah-rumah warga, selokan, hingga ladang-ladang warga yang mungkin menjadi sarang nyamuk tersebut. Sementara, puluhan personil Polres Grobogan bekerja bakti membersihkan lingkungan sekaligus merazia genangan-genangan air untuk mencari jentik nyamuk. Tak hanya itu, petugas juga mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya melakukan tindakan pencegahan seperti menguras, mengubur, dan membersihkan. Sekaligus kita edukasi kepada masyarakat bahwa fogging bukan satu-satunya jalan untuk memberantas sarang nyamuk, tapi lebih ke upaya pencegahannya itu yang lebih penting. Banyak sekali kita temukan, khususnya di tandon-tandon air, jentik-jentik sangat banyak, kemudian di luar rumah, tempat-tempat yang menjadi genangan air, sangat banyak jentik-jentik yang kita temukan. Selain sosialisasi, petugas juga mengajak langsung masyarakat untuk turut sadar akan kebersihan lingkungan. Diharapkan, masyarakat akan lebih menyadari akan pentingnya upaya pencegahan daripada pengobatan. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.